minta kepada institusi Polri untuk menindak tegas siapapun yang membuat kegaduhan, membuat polemik, sehingga suasana saat kita menangani pandemi COVID-19 ini menjadi terusik gara-gara ulah oknum tersebut yang seakan akan memberikan bantuan dengan nilai yang sangat fantastis itu kepada Kapolda kita. Jadi ini kami yang diundang menjadi saksi pada saat itu, dan semua tokoh agama berharap pada Polri agar ini tidak berkelanjutan proses hukum dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan berlaku, dan tentu kami harapkan ini setegas mungkin. Tidak elok memang di suasana yang begitu sangat mencekam karena COVID ini masih ada saja orang-orang yang berlaku seperti itu. Jadi kita tidak tahu maksudnya apa, keinginannya apa kepada institusi Polri sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan berpikir kita. Demikian saja, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sebagai pemimpin daerah, sebagai Gubernur Sumatera Selatan meminta tidak tegas saja.